kerang, sambal nasi lemak dan juga rendang ayam. Yang lebih menyelaskan adalah rendang ayam. Memang terasa rendang ayam dia memang kuat dan memuaskanlah. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kepada yang belum subscribe, anda boleh klik tak subscribe kat bawah. Dan kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ni saya rasa lapar pagi-pagi ni, dah pukul 10. So nak cari makan lah. So saya biasanya saya pergi kat kedai nasi lemak. Ada satu kedai nasi lemak ni dekat Taman Jasmine. So yang itu memang orang cakap Chinese punya nasi lemak, dia mu'alaf. Dan dia punya sambal ni memang sedap. So dia bagi dua jenis sambal lah. Satu sambal merah, satu lagi sambal hijau. So kat situ memang saya beli. Jom kita pergi cari makan lapor. Okay guys, sampai rumah. So saya ada beli nasi lemak. Dia walaupun nasi lemak ni, dia punya nasi lemak dia macam warna hijau-hijau sikit. So dia memang sangat padat nasi lemak ni. Ni sambal dia, sambal merah dan juga sambal jawa hijau. Biasanya saya lagi suka lah sambal merah ni sebab tu saya minta banyak. Dan sambal hijau ni dia serbuk-serbuk ikan bilis lah. So yang ini kalau pada yang minat tu okay, tapi saya lagi suka yang ini. Kemudian ada juga beli kerang, kerang sambal. Dan yang terakhir yang ini, my wife punya favourite, rendang ayam. Ni rendang ayam memang best. So saya pun minta banyak dia punya kuah dia sebab memang confirm. Dan sebab saya selalu pergi beli kat kedai dia, so dia siap bagi mi goreng ni, free. Ni mi goreng free. So yang ini dia letak sambal sikit kat atas tu. Jadi saya pun akan rasa jugalah bagi dia tahu korang. Jom kita makan. Ini kita ambil sikit. Kita ambil kuah je. Tapi sebenarnya dia bagi bahagian daging. Minta bahagian tulang, bahagian drumstick dah habis. So yang ada bahagian daging je. Biasalah pergi pukul 10, dia biasanya buka dalam lepas subuh macam tu, dalam pukul 7 tu dia dah tak buka dah. So do, sebab kalau tak nanti dia akan basi. Benda ni boleh tahan lama. Lepas so ambil dia punya kuah dia. Buat botan-tan dia. Lepas tu kita rompak sikit lah wife saya ni daging ni. Rasa dia nak tinggalkan dia. Sambal ni dia punya minyak banyak tau, so buanglah dulu. Memang masak dia punya sambal lah. Tumpah. Sedap hingga menjilat jari. Kerang dia. So kerang dia pun dia masak sambal. Sedap juga. Biasa saya kalau kata saya pergi ke kedai dia ni, saya biasanya saya akan beli ada tiga lah. Satu ayam rendang, yang kedua ni kerang sambal, dan yang ketiga paru sambal. So tiga-tiga ni memang sedap. Cuma tadi paru sambal dia tak ada, so yang ada kerang je. Ada lebih pun dia bawa ke belah malam ataupun petang ataupun tengah hari. So saya beli kerang. Jadi kerang tadi. Lepas tu ada ayam rendang seketul dan nasi lemak 4 biji, 4 pack lah. 4 pack jadi kurang RM16 je total dia. Makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dia punya sambal. Dia punya nasi dia memang terasa pandan. Memang agak kuat jugalah rasa pandan dia. So kita rasa dia punya kerang pula. Kerang. Sambal kerang ni tak pedas. Sambal nasi lemak dia lebih pedas daripada sambal kerang dia. Itu. So next kita rasa dia punya rendang ayam dia. Ya. Rasa dia punya kuah dia. Kaya dengan santan. Kelapa. Sedap. Kau gabungkan semua mesti. So bila saya gabungkan kerang, sambal nasi lemak dan juga rendang ayam,
yang lebih menyelaskan adalah rendang ayam. Memang terasa rendang ayam dia memang kuat dan memuaskan lah. Dan sebenarnya dia punya sambal nasi lemak dia pun memang agak pedas juga. So memang sos bayar lah kepada suka kepada kepedasan. Oh, pedas dia menyengit. Okay, nasi lemak dah settle. Sekarang kita tiba masanya untuk kita rasa mi goreng dia pula. Ada sayur, ada telur, ada bol-bol. Sikit katanya, ha, sikit. Dan juga sambal dia. So, ni. Dia punya mi dia ni, dia tak rasa pedas tau. Dia rasa agak mild sikit. Dan apabila makan dengan sambal, baru terasa lebih kick lah. Pedas nasi lemak pun tak habis lagi ni. Okay guys, sampai di sini aja. Daripada saya, kepada yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Ciao.